Cara membongkar laptop Asus. A46C. A46C. Pertama, bongkar dulu baterainya dengan cara ini kuncian baterai. Yang kanan geser ke kanan, yang kiri geser ke kiri, baterai tarik ke bawah. Ini tetap dipegang ya, sambil ini kunciannya geser ke kiri. Ini saat geser ke kanan tetap dipegang, karena jika kita lepas dia akan balik kunciannya, sambil baterainya digeser. Oke. Di bawah baterai ada dua baut, satu dua. Oh, ini penutup hard disk memori dibuka. Buka bautnya satu dua. Geser ini ke depan. Buka hard disk 1, 2, 3. Buka hard disknya dengan menggeser ke kanan. Maka akan terbuka. Nah, itu nih, satu, dua, tiga. Ini jangan lupa, baut tersembunyi ada di sini. Ini baut DPD, dilepas dulu karetnya dengan mencongkelnya, maka ada baut. Geser ini DPD-nya, dibuka ke kanan. Setelah itu nih, satu, dua, tiga, empat, dibiarin dulu, cuma dibuka pos, kita buka dulu posisi kebuka, posisi kebuka begini, ntar. Ini karetnya dibuka dulu ya, dua. Ada baut di bawah karetnya. Baru dibuka laptop posisi kebuka gini, baru dibuka empat baterai yang tadi. Ya, nih satu dua. 1, 2, 3, 4, dibuka.
ini menghindari posisi terbuka, ini kita menghindari engsel pecah atau dudukan engsel retak saat kita buka. Posisi kebuka seperti ini, kita karena semua sudah terbuka bautnya, kita lakukan pembukaan casing dengan cara ini ya, pakai clamp dengan sela-selanya ini, pakai clip on. Ya, di sini ada nih speaker di lepas dengan menariknya. Setelah itu dipegang engselnya ini, ya, pegang engselnya ini, kita tutup. Cara membongkar mainboardnya, buka dulu ini. WiFi-nya, antena WiFi. Soket switch powernya, kabelnya. Kabel LVDS. Ini mousepad. Setelah itu ini check power. Setelah itu gini bautnya ini 1 2 3 4 5 sama baut fan-nya dua, fan-nya juga 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Setelah itu buka ini USB kabelnya, USB kanan ditarik. Langsung buka gininya pelan-pelan karena di bawahnya ada keyboard nih ya, buka keyboard ya. Dengan demikian sudah terlepas mainboard. Begitulah cara membongkar laptop Asus A406C. Asus A406C. Mantap.